bernegara dan mampu untuk bekerjasama ke hadapan. Tetapi rakyat juga menghukum kita kalau kita mengkhianati janji rakyat itu. Saya yakin insya Allah kalau kawan-kawan yang ada di sini, terutama anak-anak muda, saya pun sekarang ada tua lah, masa tak ada dah 40 lah, pula ya. Saya nak melihat kalau boleh, insya Allah, biiznillah. Kalau lah, dulu depan kita saya ingat lagi lah, ketika Nur Ibrahim kalah kes. Ini cerita betul lah, banyak nak cerita kan, bang. Ketika Nur Ibrahim lepas dia kalah dekat mahkamah tertinggi tu, ramailah masa tu, kita kena cari calon Perdana Menteri baru. Itu cerita dia tu. Itu cerita ada itu di kalangan kita lah. Sehingga kan, itulah mulanya bibit-bibit Sheraton Move. Tadi apa cerita pasal Sheraton Move? Sheraton Move itu bermula apabila kita hilang keyakinan bahawa Anwar Ibrahim itu mampu kembali sebagai Perdana Menteri. Masa tu kita pemulalah MP Selangor ke. Jadi ini cerita realiti. Sebab satu saya jaga Anwar Ibrahim di penjara. Cerita pengkhianatan ni bukan cerita kat Sheraton Move tu. Ini cerita 6-7 bulan sebelum tu dah. Masa tu dah Anwar Ibrahim dah dapat layanan yang buruk di penjara. Satu hari tu saya nak menangis pun. Pipi tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai baju kola pun nak putih. Kasut yang dia dah jogging tu dah pecah dah. Benda tu dulu patut hanya boleh disumbangkan oleh badan-badan macam Kerajaan Selangor. Masa tu dia tak hantar lah. Anwar Ibrahim kalau jumpa saya, pertama sekali dia tak akan tanya pasal diri dia. Dia akan tanya pasal macam mana ni pengalih. Tak pernah. Satu hari pun dia main, dia tengok saya bayang mata Samsul lah dalam tu. Yang saya maksudkan itu ialah apabila kita sebagai pendukung, sebagai rakyat tidak punya keyakinan terhadap cita-cita kita sendiri, disitulah mulanya kita kalah. Dan disitulah saya nampak masa itu Pakatan Harapan dan Gerakan Rakyat ketika itu agak sedikit goyang. Dan kita ingat kenapa kita kuat daripada tahun 99 reformasi. Deklarasi Pemerintah Power. Kerana di situ kita nak berjuang seorang insan yang mampu melakukan islah kemasyarakat takut reformasi di negara ini. Insan itu bernama Anwar Ibrahim. Dan sehingga kita berjuang 99 2004, saya ingat lagi saya lawyer Datuk Sri Wan Azizah.